Halo, ini tas aku yang biasa aku sering pakai tanding sama latihan. Mau cross check? Yuk ke sini. Ini kenapa aku pilihnya yang model kayak gini, karena bisa enak untuk digemblok kalau bisa jalan jauh atau dekat, dan kalau berat juga aku bisa tahan. Nah, terus ini tempat sepatu. Tadang. Tempat sepatu. Terus ini ini tempat naro plastik-plastik buat baju kotor. Yang sebelah sini itu baju ganti. Ini ada dompet, ada handuk, terus ada tempat obat-obatan, ada suplemen juga kalau pertandingan di luar. Dah, itu doang isinya. Yang sebelah sini ada shuttle buat pemanasan sama beberapa raket. Raket mainku ada 5, raket beratnya ada 1, jadi 6 nih yang biasa aku pakai. Terus yang tempat kecilnya ada lagi gunting kuku, sisir, gunting, sama kunci-kunci. Ya pokoknya buat naruh sesuatu lah. Dah, itu aja. Sekian. Dadah. Ini tas raket gue yang biasa gue bawa pertandingan. Paling penting di sini itu ada raket. Paling gue bawa raket 4. Terus ada lagi sepatu buat main. Terus air minum. Terus apa lagi ya? Sweater. Udah sih. Paling di sini ada dompet. Terus ada vitamin, terus headset sama handphone. Udah, nggak ada lagi. Hai, nama saya Melati Deva Tavianti. Ini adalah perlengkapan yang saya bawa setiap saya bertanding. Ada training, jaket, tentu nggak lupa ID card, terus sepatu berserta kaos kakinya, lalu yang pasti raket, terus bawa satu kop juga buat pemanasan, dan di tas kecil ini ada perlengkapan kayak vitamin, gunting, taping dan sebagainya, yang perintilan-perintilan. Terus dompet selalu bawa, grip buat ganti grip raket kalau udah ada yang enak. Oke, udah itu aja.